Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ni hari last. Kita nak gerak lah ke KL. Sekarang ni nak breakfast dulu. Okay. Hello. Hey, hello. Morning. Good morning, sir. Makan lah, sorry kan. Oh, makan bubur. Diet. Lalu. Okay. So perjalanan hari ni agak jauh juga sebenarnya. Yang keadaan sampai ke KL pun paling awal 10.30 malam. Kalau semua berjalan lancar, kita orang nak breakfast dekat Tanah Merah. Okay, lepas tu ke Jeli, lepas tu ke Banjaran Titi Wangsa, lepas tu ke Kuala Kangsar. Kuala Kangsar saya tak tahu dekat mana restoran tu yang diorang makan laksa kembar tu. So nanti kita tengok lah, kena waste. Hari ni ride simple je. Perhentian satu dekat Tasik Banding, nak jumpa geng-geng Ipoh. Lepas tu kat Kuala Kangsar. Tempat lain tak ada. Dia on set dia tu, tutup dia tu. Man. I have a deal. Oh, pagi-pagi dah habis ninja sejuta. So, okay lah. Nanti. Okay, so breakfast dia okay lah, biasa lah, cukup lah. Standard for 4 star lah. Kari ayam ni manis. Omelet dia dah jadi macam telur dadar lah. Tak, dia labur garing. Omelet pun tak garing. Okay, so kita orang dah nak berpisah dah daripada hotel ni. Bagus hotel ni, Grand View Hotel, biker friendly. Bagus. Dia orang siap pasangkan barricade untuk kita orang. Terima kasih banyak-banyak. Next time pilihan kami memang Grand View Hotel. Memang pilihan saya. Motor selamat, senang parking basement, tak kena hujan. Bagus. So lagi 5 minit kita orang nak bergerak ke Tanah Merah. Oh, siap baring tu couple dia. Fotografer tu. Siap baring. Salah sekali lagi ya. Okay. Ya, hati-hati ya. Baik. Okay, terima kasih kot. Ada salah silap ke apa? Ya. Right, okay. Biasa lah. Jumpa lagi. Okay. Good morning YouTube. Terima kasih banyak. Eh? Ada salah silap ke apa? Sama kita. Eh? Sama. Ha? Terpotong tang corner. Ter-try pick up. Jangan serik lah. Jangan serik lah ikut orang. Eh? Kita pun lama juga. Lama. Tak cabar je. Ada risk ke? Ada risk. Ada. Berapa orang dia kena kira dia ni? Gang tertinggal kan? 19. Berapa orang dah bangun lah? Masuk kira 20. Gang ada yang bangun? Tak ada orang. Eddie mana? Eddie. Tak apa? Baik. Dia soya mana dia soya? Dah. Okay, so sekarang ni saya berada dekat restoran tepi sungai. Diorang kata banyak pilihan makan. Makan. Lepas ni tak ada makan lah. Tak ada makan lah? Haa, tak ada. Alamak. Harapan laksa Kuala. Laksa. Banyak pilihan. Terima kasih kepada orang yang suggest. Untuk kami datang. Oh, lauk susun. Ini dah macam makan tengah hari sekali lah lauk dia. Muih. Semua ada. Cukup. Pia ada. Kek ada. Oh, mewah makan. Lepas ni semua pakai tidur atas motor lah. Oh, ulam nak tengok. Oh, ikan ni. Cukup. Oh, ikan bakar pun. Makan. Eh, bukan tadi dah dua ke? Wah, macam. Dah dua ke tadi kat hotel? Macam rugi yang makan awal. Oh, laks. Baik, aduh. Laksa. Kita dengan sarapan. Sekejap lagi kita orang gerak. Kelewatan sikit lah. Warga Jeli minta maaf eh. Din Soya dia nak makan tu lewat ni. Okay, so sekarang ni kita orang ada dekat tempat nak bergambar. Siapa rasa nak bergambar, nak berselfie. Inilah kawasan yang biasa saya ambil gambar. Ada sama datang ke Kelantan, ada sama datang ke Perak. Ikutlah mana nak ambil gambar.
Best eh jalan kan? Dah lah bersih. Azah? Oh je. Cicah. Oh yo. Jangan minta. Jauh kena tinggal semua. Tahu pakai pet tadi. Oh je. Pet kat mana? Pet kat sini. Lamanya. Kena lah. Syam berhenti eh? Dia double stand lah. Eh tak. Double stand tak mungkin kena. Tapi tu apa yang bunyi crack 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 ni? Exhaust. Lama mana? Kalau yang arnai lama tu mungkin memang kena. Jam, jam, jam. Eh, hey, don't tak ada berhenti tu. So sekarang ni kita orang berada dekat hentian titik wangsa. Baru sampai. Agar ref pun ada. Tu dia agar ref. Dengan member dia, oh, terbaik. So pemandangan cantik, cuaca baik. Jalan. Tayar Bridgestone Battleac R11. Itulah tayar pilihan saya lah sampai bila-bila buat masa ni. Memang terbaik lah. Tak ada rasa geli langgar line-line ni kan. Memang pak datang lah. Tak ada rasa apa pun. Best. Cuma kadang-kadang ada lekuk-lekuk tu, tak boleh buat apa lah. So masih lagi menanti ketibaan konvoi di belakang. Saya memang jalan ke depan. Suruh diorang ke tepi. Nampak tangan dia menahan mereka. Tepi masuk. Yang boleh di mana-mana. So last man Din Soya menjalankan tugas dengan baik hari ni. So take 5, bergambar. Apa nak buat, nak pergi kencing apa ke? Oh, terbaik. Alhamdulillah, jalan terbaik. Pukul apa daripada Penang? Oh, lama dah sampai? Baru. Kita orang motor lebih awal sikit ni. On time. Nak kata on time tak on time, sebenarnya delay. Tapi yang delay tu dah on time. Macam tu cerita dia. Member-member dah semua jalan. Jalan memang tak ada. Ke Greek isi minyak.
terus ke Kuala Kangsar, Lencong apa, saya tak ingat nama, Lenggong dan Kuala Kangsar. Sekarang jam pukul 3 petang, kita isi minyak dan kita tahu pukul berapa agak-agak boleh sampai Kuala Kangsar. Tadi saya ada lepas Agaref. Agaref tadi ada dalam hutan ni, somewhere. Saya dah dekat pun saya perasan dia, pasal saya nak tahu nombor plate dia motor apa. Tapi motor Y suku lah. Okay, so saya sekarang ni berada di Kuala Kangsar, dekat Laksa Kembau. Kenapa saya pilih Laksa ni? Pasal dia paling dekat dengan highway. Keluar ni highway tak sampai berapa kilo, dah terus highway. Kita tak masuk pun bandar Kuala Kangsar. Tak masuk. So, ini je lah. Inilah Kuala Kangsar ni. Bila ada tulis. Oh, tak ada. Tak payah lah. Penat. Jom. Duduk. Oh, ni dia terus sarang. Alah tu dia. Semua pagi je makan. Ambil dulu. Dah bergaduh dah. Eh, bagi selah dia lapar tadi. Patutlah marah-marah. Ya, dia king. Amin. Ini apa yang sarang ni? Ni dia laksa kembarnya. Mi dia kembar. Mi dia makan. Dia kembar dulu dia. Okey, kita dekat kedai laksa kembar. Laksa telur sarang. Sebab apa sarang? Sebab macam sarang. Saya pun tak faham. Kopi super power best. Brother cakap kalau minum, naik 1 HP. Dia makan. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Eh, apa ni? Kuah dia nampak ceroy eh. Cair, nampak? Tapi ada rahsia. Dah lapar. Okay, jom makan dulu. Okay, so ini adalah destinasi terakhir pada hari ini di Laksa Kembau. Dekat dengan mana ni? Kuala Kangsar. So ramai juga hari ni, so semua dah penat. Sekarang ni kita orang nak terus masuk highway. Hai, boleh tak boleh tu? Oh, boleh macam ni betul. Bersama saya ni legend Melaka ni. Bangsawan Melaka. Baba ni. Payah nak jumpa dalam ni. Tapi tahun ni kita buat comeback. Tahun ni kita buat comeback. Dia soya ada ni? Boleh? Puan jambatan? Oh, so jalan dia berhenti. Berhenti. Rosak. Auto rosak. Happy ending lebih sangat ni. Okey. Di batal lah, bang. Kita duduk kejar dia. Dia nak lari kita. Dia tak kejar. Dia tak kena. Budak Y mana duduk ikut aku ni? Dia tutup minyak. So dorang ni dah balik pada Thailand. Motor-motor retro ni. Doa kan kita comeback tahun ni. Ni tengok beramai ni. Bila masa nak isi minyak. Dia isi minyak lah. Orang ni pun ada. Nampak? Ada. Sokoh. Dia pun happy ending ke? Boleh jumpa juga. Alhamdulillah dah sampai dekat Tol Duta. Suara pun dah tak ada. Baru 3 hari ride. Harap-harap tak kecewa lah. Tak kesal lah. Okey lah. Kita punya King Lekas pun sampai. Baiklah korang. Saya suara pun dah tak ada. Oh, hati-hati berbicara. Hello. Meter saya 1,300 lebih. Okay, steady.
Okey Di. Kelakuan baik. Ha? Kelakuan baik. Terima kasih baik bang. Ya. Alhamdulillah. Hal laju kebangsaan. Hal laju kebangsaan. Ya betul. Betul. Ini bila jahat ni tak boleh. Ya. Jo. Eh, berapa kali happy ending? Dia bawa balik betong, pergi betong tak ajak. Alah, dua kali. Dua kali. Buka sikit mata, Jo. Jo, mata mana? Okey ya? Okey. Suara pun dah tak ada lah. Suara hilang lah. Aduh. Barai. Kental gila. So okeylah, terima kasih kepada semua warga Terengganu, warga Kelantan, warga Perak, semualah. Terima kasih banyak-banyak lah. Dan layanan anda semua pada tim YP terbaik, terbaik. Terima kasih. Pada Carol terbaik. Din, mana Din? Bang. Satu dua kata. Satu dua kata. Assalamualaikum. Alhamdulillah dah sampai Duta. Syukur alhamdulillah. Terima kasih warga Terengganu, warga Kelantan, Kuala Kangsar. Terbaik. Kita jumpa utara pula nanti. Alright. Kita jalan lagi, kita nak balik ke utara situ. Okay, kita jumpa minggu depan pula. Utara. On the way. Suara mana suara? Suara. Hai, assalamualaikum. Assalamualaikum.